Prabowo ini saya serahkan ke Bang Arif. Tolong kita serahkan ke Bang Arif. Bos ada di sini. Yang ada Bang Raja, dan ini surat. Tolong kasih ke Satpam. Tapi kan harus ada surat. Jalan, kamu juga sudah. Kalau berkah tapi rawat dengan baik, bangun aja. Hai, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustani Orang di MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat dan afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini unit LS model Trafigo 169 akan rilis dari body repair MP76 hari Sabtu tanggal 18 November 2023 teman-teman. Dan yang membawa unit ini ketua pool LS Bogor Bang Rajab, dan sudah dipindahin jalur tengah teman-teman ya. Unit model Trafigo, dan ini ada tag Rahayu di bawah wifi, berarti unit ini ciri khas dari ujung kosong ya. Ownernya yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti. Ini nyala kan? Udah nyala semua. Halo Bang. Ini dibawa ke pool LS Bogor, Bang. LS Bogor, Bang. Mantap. Prepare rencana, dulu ya. Rencana punya rencana ya. Mungkin dari Bogor berangkat. Trip perdana Bogor. Perdana. Insyaallah. Mudah-mudahan sewa dan pakainya lancar ya, Bang ya. Iya, siap. Ini Bang Rajab, teman-teman ya. Ketua pool LS Bogor. Yang dimandatin sama yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti untuk membawa unit ini ke pool LS Bogor teman-teman. Ini tampilannya model Trafigo yang akan rilis dari MP76 hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Ini ada Bang Yunus. Mantap. Rilis sekarang nih Bang. Kalau nggak salah ngitip trip perdananya di Bogor nih Bang. Rencana ya? Rencana kata Bang Raja. Ada Pak Ketua. Ada Pak Ketua yang ada Pak Ketua tadi udah saya ngobrol. Ya. Oke Bang Yunus ya. Oke Bang. Siap. Ini sudah di cross check unit LS 169 sama Cincu dan krunya, dan Cincunya ini Bang Arif teman-teman yang bawa unit LS 350 dan dapat mandat dari yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti suruh bawa unit yang ini.
Ini ada abang. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Waduh, kemana aja nih? Ada bang. Yang penting sehat ya. Betul bang. Oke. Gimana di Bogor rame sewa? Sepi sekarang bang. Mau lagi sepi ya, bulan-bulan sepi. Tapi ya, 2 bulan lagi insya Allah rame. Insya Allah rame bang. Mau tahun baru ya? Betul bang. Bulan Desember ini lah bang. Desember ya. Berarti bulan 12 kali udah mulai lonjakan penumpang udah banyak. Bulan 1 ya. Natal ya. Oke, terima kasih hadirnya ya. Sama-sama, Bang. Yo, makasih ya. Iya, Bang. Ini unit yang akan rilis dari MP76 model Travego. Dan sebelum unit ini ke Full LS Bogor, kita abadikan dulu supaya kita punya momen ya di ALS. Ini Travego ini saya serahkan ke Bang Arif. Dan di belakang sudah ada Tek Rahayu ya. Bang Siregar. Oh iya. Percek dulu. Ya, ada Tek Rahayu. Ini ciri khas dari ujung kosong. Punya yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti unitnya ini. Ini kita lihat dari tampak awal belakang. Dan untuk knalpotnya ini kita memakai knalpot kotak trapesium RS teman-teman. Dan untuk lampu seri atas cowl belakangnya ini punya Rahayu Sentosa teman-teman. Insya Allah penumpang nyaman saat berada di dalam kabin LS 169 yang akan rilis dari body repair MP76. Mudah-mudahan trip perdananya sewa dan paketnya ramai dan dilancarkan ya milik rezekinya untuk LS 169 ini. Dan mudah-mudahan customer puas dengan kinerja tim body repair MP76. Travego. Ini karoseri dari Morogadi Prima teman-teman ya, dan direkondisi di body repair MP76. Untuk handle bagasi kita ganti semua termasuk set lampnya dan stop lamp dan headlamp ini diganti semua yang baru teman-teman ya. Mercedes-Benz OH1526 Rahayu. Tapi yang ini punya Bapak Haji Lian Rangkuti. Alhamdulillah ya, rilisnya unit model Travego di Bogor diguyur hujan teman-teman. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan.
Mercedes-Benz OH1526 dan saya tidak bisa meliput secara dekat teman-teman ya, karena hujannya sangat deras sekali. Dan ini akan rilis dari MP76 dan mau ke Full RS Bogor. Go! Wah, hujan deras.